Bagi pecinta buah, Anda bisa datang ke Kampung Duren, Desa Sukowono, Kecamatan Pujet, Bondowoso, Jawa Timur. Pada hari Minggu 8 Maret 2020, desa ini mengadakan Festival Kampung Duren. Acara itu menjual aneka macam durian dan rasa yang tersebar di beberapa dusun di desa ini. Panitia juga menyiapkan stand khusus untuk menjual raja buah ini. Tinggal menawar, cocok, bisa dibawa pulang. Harganya pun sangat bersahabat dan tidak membuat kantong bolong. Adapun varian rasa yang ditawarkan, durian kasur, durian ronjengan, durian mentega, durian ketan, durian montong lokal, dan masih banyak lagi yang lain. Harga dibanderol mulai dari Rp15.000 sampai Rp100.000 setiap buahnya, tergantung dari kualitas dan besar kecilnya. Adapun durian yang paling istimewa dan paling banyak dibeli oleh pengunjung adalah durian mentega. Selain rasanya gurih, tekstur daging dan ketebalannya sangat berbeda. Warnanya biasanya kuning. Biasanya bagi penikmat buah, durian ini paling banyak diburu. Karena yang mencicipinya dijamin puas dan bisa dipastikan akan minta nambah lagi. Tidak heran pengunjung langsung memborong dan membeli banyak untuk dibawa pulang, karena harganya dianggap murah. Uniknya, meskipun ada harga yang agak mahal, penjual durian di stan ini memberikan garansi. Rusak atau tidak enak bisa diganti atau dikembalikan uangnya. Seperti salah seorang pengunjung asal Situbondo bernama Bambang MD. Pria penggemar buah ini mengaku sengaja bersama keluarga rombongan datang ke Kampung Duren. Menurutnya, durian di Desa Sukowono berbeda dengan durian lainnya. Di samping itu, harganya juga terjangkau. Dirinya sangat mengapresiasi kegiatan itu dan meminta pemerintah Kabupaten Bondowoso bisa memberikan support maksimal. Selain itu, ia juga berharap acara itu diadakan lebih besar lagi dengan memasarkan hasil kerajinan di Kabupaten Bondowoso agar Bondowoso lebih dikenal lagi. Dari mana, Bapak? Situ Bondo, Pak. Di sini dalam rangka apa, Pak? Dalam rangka memang ke sini. Ya. Saya penggemar durian. Tiap tahun di sini. Apa nih, Pak, yang membedakan durian Situ Bondo dengan durian lain? Ya, ada khas tersendiri lah, durian Pujer. Di sisi apa, Pak, khasnya? Ada manisnya, ada pahitnya. Pak, Bapak sendiri suka durian yang seperti apa, Pak? Yang saya suka durian mentega, yang kuning. Yang kuning? Ya? Iya, itu khas itu. Pak, Bapak kan melihat nih, Pak, ada festival durian. Iya. Durian. Menurut Bapak ini bagus nggak? Ya, bagus. Bagus untuk meningkatkan petani durian. Sementara Ketua Panitia Irwan mengatakan acara itu sengaja digelar agar masyarakat tahu kalau Desa Sukowono adalah sentra durian murah. Kata Irwan, khusus Desa Sukowono ada ribuan pohon durian yang tersebar di beberapa dusun. Dirinya juga berterima kasih kepada Sekda Bondowoso dan pihak Daramil Pujer yang memberikan support penuh atas terselenggaranya acara itu. Dirinya menyebut acara itu sudah diselenggarakan 2 kali setiap panen raya. Untuk bulan ini adalah acara kedua. Dirinya berharap setelah acara festival itu selesai, pengunjung bisa tetap datang ke Desa Sukowono untuk membeli buah durian. Dalam rangka acara festival Kampung Durian di Desa Sukowono. Oh iya, ya. Ini ada berapa durian nih yang dipasarkan? Yang dipasarkan sekitar 10.000 durian. 10.000 ya? Iya. Durian apa aja nih? Ada durian kasur, durian montong, durian orange, ada durian ronjengan, mentega, dan banyak lagi variasinya. Yang paling super itu 100 lebih, sekitar 150-an. Itu besar ya, Mas, ya? Iya, besar. Itu bisa isi 50 biji dalam satu buah durian itu. Kira-kira ada berapa pengunjung nih yang datang kira-kira kalau diperkirakan? Nah, untuk pengunjung sendiri sekarang insya Allah mencapai 2.000 lebih. Kalau tahun kemarin? Yang tahun kemarin sekitar 1.700-an lah. Harapan kami sebagai panitia ya, tolong kita disediakan terkait izinnya dan segala macamnya itu untuk meningkatkan potensi Desa Sukowono kami, ya. Seperti itu. Apa ya, disediakan apa ya? Fasilitas? Dan juga bimbingannya, Mas. Bimbingannya ya? Bimbingannya, agar lebih terkenal lagi di mancanegara, seperti itu. Sekarang sampai internasional, seperti itu. Penasaran dengan rasanya? Yuk datang dan berkunjung ke Kampung Duren, Desa Sukowono, Kecamatan Pujer, Bondowoso. Masalah harga dan rasa, asal Anda pintar menawar, dijamin bisa bersaing.
harga mati. Kampung durian Sukowono Pujer semakin di hati. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Bahrullah, kontributor Suara Indonesia, melaporkan.